kelima, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa, jadi dua, dia suka memberi dan dia bertakwa. Ini salah satu amalan ya, dengan harta. Karena amalan itu ada dengan harta, ada dengan anggota badan, ada dengan hati. Ya, amalan dengan harta ini zakat, infak, sedekah, kafarah, ya, kurban. Ada juga amalan badaniyah dengan badan seperti sholat, puasa, jihad. Nah, kalau jihad itu dua-duanya harta dan badan, sama seperti haji, umrah, itu dua-duanya menggabungkan antara harta dan badan sekaligus. Nah, di ayat ini disebutkan amalan dan ketakwaan. Apa perbedaannya? Kata para ulama, kalau terkumpul penyebutan dua hal ini, kata amal disebutkan juga dengan takwa dalam satu redaksi, berarti yang dimaksud dengan amal adalah mengerjakan ketaatan. Itu yang dimaksud amal, mengerjakan ketaatan. Sedangkan yang dimaksud dengan takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu kalau satu apa terkumpul di satu redaksi atau kalimat dua kata ini, amal dan takwa. Tapi kalau terpisah, misalnya takwa disebutkan sendirian tanpa disebutkan amalan, disebut amal, maka yang dimaksud dengan takwa berarti mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan kemaksiatan. Gitu ya. Adik-adik ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada orang yang memberi, berinfak, sedekah. Ya. Ada yang disertai dengan ketakwaan dan ada yang tidak disertai dengan ketakwaan. Ya. Yang dijanjikan di sini yang disertai ketakwaan. Jadi ini peringatan agar ketika kita memberi, apakah infak, sedekah, zakat, ya, itu hendaknya disertai ketakwaan. Iya. Jangan malah diiringi dengan hal-hal yang dilarang, yang merupakan maksiat. Iya. Apa contohnya? Misal dia berinfak tapi dia riya. Dia berinfak supaya ingin dipuji oleh manusia, oleh masyarakat, oleh teman-temannya, apalagi pengen disebut atau ditulis di jantung daftar donatur, ya, supaya namanya disebut-sebut. Nah, ini orang yang memberi tapi tidak disertai dengan ketakwaan, berarti tidak dapat janji yang dijanjikan di ayat ini, gitu ya. Nah, contohnya dia lah, dia berinfak memberi tapi dia ujung menganggap dirinya hebat. Wah, ini kalau bukan pemberian saya tak jadi ini masjid kayak begini nih. Ya, dia merasa bangga dan merasa yang lainnya itu gak punya jasa. Siapa mereka? Ya, kalau bukan karena saya. Nah, ini dia memberi tenaganya, hartanya, tapi tidak bertakwa, tidak dapat. Tapi ini dijanjikan di ayat ini. Apa yang dijanjikan nanti? Ya, yaitu Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Fasanu yasiru walim yusra. Tapi syaratnya, fa'amma man a'ta wa taqwa. Kalau memberi, ini akan bertakwa. Ya. Ini yang kedua, dia memberi, berinfak, tapi ujung merasa dirinya hebat, bangga dengan amalannya, sehingga lupa kalau dia bisa berinfak itu karena Allah,
Ya. Hadza siratun mustaqim.